Semuanya, ketemu aku lagi Wida. Kali ini aku mengajakin kalian jalan-jalan nih ke tempat wisata yang dulu tuh pernah viral, yaitu Bukit Hood dan Pantai Karangbolong yang ada di Kebumen. Ini aku mulai perjalanan dari kota Cilacap, guys. Perjalanannya itu sekitar 2 jam naik motor. Nah, setelah melewati perbatasan Cilacap Kebumen, itu bakalan lewatin beberapa pantai. Nah, ini tuh tempatnya dari Pantai Menganti dan Pantai Surumanis, itu masih ke timur lagi sampai ketemu pertigaan Pantai Karangbolong dan ke arah Gombong. Untuk menuju ke sana itu jalannya tuh berkelok-kelok dan naik turun, guys. Jadi kalian pastiin ya kalau misalnya ke sana kondisi kendaraan kalian itu sehat, guys. Nah, tujuan pertama aku ke Bukit Hood dulu nih. Jalannya terjal banget dan sempit. Jadi kalau misalnya bawa mobil aku beneran gak yakin sih. Selain nanjak banget, kondisi jalannya juga udah mulai rusak. Dan ternyata sampai sana tuh nggak ada pengunjung sama sekali, guys. Jadi beneran dari parkiran sampai warung-warungnya tuh udah tutup. Dan saat itu tuh cuma ada satu warung aja yang buka. Padahal aku kesana sekitar jam 11 siang gitu. Nah, di parkiran Bukit Hood itu luas banget. Fasilitasnya kayak musola, toilet itu juga udah ada. Tapi sayang banget sih tempat wisata yang dulu pernah viral ini kok sekarang sepi gini. Hai guys, jadi aku tuh udah sampai di Bukit Hood. Nah, ini namanya tuh Bukit Hood. Jadi pas waktu kesini itu tiket masuknya 20.000, itu udah include tiket masuk, udah include apa sih namanya itu hood, biaya parkir juga. Nah, terus di sini tuh ya aku tuh pengunjung hanya aku pengunjungnya gitu maksudnya. Jadi soalnya tuh parkirnya tuh bener-bener luas tapi nggak ada siapapun. Jadi cuma motorku aja. Nah, terus kita ini mau trekking, agak muter, jadi ada dua trek sih. Yang pertama yang ngikutin jalan ini, yang kedua bisa langsung naik kayak gini, tapi nanti ada jalannya gitu. Nah, kita bakalan ke lewat yang jalan setapak ini. Yuk, ikutin guys. Menurutku jalannya itu landai, jadi cocok-cocok aja kalau misalnya kalian mau bawa anak kecil. Bukit Hood ini sebenarnya tempat buat lihat pemandangan pantai, jadi wajar aja kalau di sini tuh banyak spot foto yang emang udah disediain sama pengelola, guys. Tadi itu trekkingnya nggak begitu.
begitu jauh sih, nggak ada 30 menit, kurang lebih 15 menit aja udah sampai. Nah, kalian tuh cukup ikutin aja jalan setapak yang pakai paving block, jadi nanti bakalan sampai sini. Nah, dari sini tuh pemandangannya beneran indah banget, karena ke pantai lepas, pantai selatan ini, nah di bawahnya situ, itu ada pantai Karangbolong, nanti kita bakalan ke sana. Bagus banget sih pemandangannya tuh, cuma sayangnya tuh banyak sih beberapa fasilitas tuh kayak tempat buat selfie itu kayak nggak kerawat gitu, dan kayak malah bahkan kayak mau roboh gitu ya. Jadi ini karena emang sepi pengunjung, karena weekdays, atau emang karena udah nggak kerawat, nggak ngerti sih. Cuma ya emang kondisinya kayak gini, sayang banget sih. Moga aja sih ya pengelolanya mau ngebenahin lagi biar jadi wisatanya jadi lebih baik, terus jadi banyak pengunjung lagi gitu ya guys. Jadi di sini tuh beneran indah banget, apalagi suasananya tuh sepi atau mungkin karena weekdays, nggak ngerti. Cuma ini beneran recommended buat healing gitu ya, sama ayam. Sekarang saatnya turun ke pantai Karangbolong. Untuk masuknya ini bayar lagi ya guys, nggak mahal kok. Ini berdua cuma 15.000 aja, udah termasuk parkir motor. Dari pintu masuk nggak begitu jauh, sekitar 5 menit aja dan udah sampai di Pantai Karangbolong. Di sini warung-warungnya banyak yang buka dan pengunjungnya juga udah lumayan banyak. Jadi aku tadi udah dari Bukit Hood, sekarang aku turun ke pantainya. Nah, pantainya ini namanya Pantai Karangbolong. Jadi emang ada guanya gini, ada karangnya gitu, bolong. Jadi itu tembus ke pantai. Dan ini tuh sebelahnya sungai, dan sebelahnya lagi itu Pantai Suwuk. Nah, kita nggak akan kesana, jadi kita bakalan explore Pantai Karangbolong. Tadi udah kalau Bukit Hoodnya, sekarang Pantai Karangbolong, yuk kita kesana.
Jurang yang bolong ini itu bakal tembus ke sungai yang bermuara ke laut yang ada di sebelah karangnya ini. Nah, di sini itu ombaknya agak lebih tenang dibandingkan sama yang di lautnya, guys. Dari Bukit Hood sampai ke Pantai Karang Bolong itu sebenarnya masih worth it banget buat dikunjungin sih guys. Jadi yuk ramein lagi tempat-tempat wisatanya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys. Thank you.